Ya. Oke, jadi untuk bagian pemasangan saklar kiri sudah, kita tinggal langsung pasang bagian apa? Mau pasang voltmeter. Jadi untuk yang baru pasang voltmeter, jadi tinggal dibaut di bagian ini nih. Terserah kalian mau dipasang. Jadi saya pasang di bagian batok ini dekat speedometer. Jadi untuk kita tinggal dibaut saja pakai obeng. Jadi nanti kan bautnya itu agak, bukan agak lagi tapi sangat runcing. Jadi ketika kita di skrup, jadi akan langsung otomatis. Jadi ini bagian-bagian ini akan bolong. Nah, setelah itu kita tinggal baut saja. Masukkan. Jadi untuk yang di Mio ini kan ada bolong di bagian bawah, jadi kita tinggal masukkan kabelnya. Nah, jadi untuk kabelnya kita paskan saja. Jadi untuk masukannya kemana? Jadi ke switch bagian lampu. Nah, untuk yang mau untuk Mio, jadi kita tinggal masukkan. Oke, jadi untuk bagian warna merah ini kita tinggal masukkan ke bagian switch bagian kiri bagian atas. Nah, untuk yang bagian hitam kita masukkan ke switch bagian kanan bagian bawah. Kalau sudah, kita tinggal lipat kabel ini supaya enggak lipatnya itu enggak terhalang. Oke, kita tinggal cek dan beginilah hasilnya. Jadi untuk beginilah pasang saklar kiri, kemudian pasang papan speedometer Mopitch dan pasang voltmeter di Yamaha Mio. Jadi baru selesai sekarang jam 8, tadi mulai sekitar jam 5 sore. Jadi kenapa langsung sekaligus pasang ini, jadi ini malas apa buka batok kepala ini ya, jadi sekalian pasang 3 part. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Untuk yang ingin tanya-tanya bisa komen di bawah, dan beginilah hasil penampilan dari Yamaha Mio saya langsung PNP. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.